Sudarlun, meskipun Bupati Aceh Barat Daya telah mengeluarkan surat himbauan untuk tidak melaksanakan tradisi megang atau penyembelihan hewan ternak di tempat keramaian, ternyata megang menyambut bulan Ramadan 1442 Hijriah tetap semarak. Himbauan dari Bupati Akmal Ibrahim merupakan upaya mencegah terjadi kerumunan pada masa pandemi COVID-19. Pantauan pada Minggu 11 April 2021 pagi, pedagang tetap melaksanakan penyembelihan ternak kerbau dan sapi untuk memenuhi permintaan kebutuhan daging megang yang meningkat drastis. Hanya saja pedagang tidak melakukan penyembelihan ternak di lokasi yang dikenal selama ini demi mencegah kerumunan. Antusias warga yang membeli daging mengakibatkan arus lalu lintas di beberapa titik lokasi tampak padat. Harga daging megang melambung tinggi sampai menembus Rp200.000 per kilogram, terutama daging ternak kerbau. Untuk daging sapi berkisar Rp180.000 hingga Rp190.000 per kilogram. Dari Blang PD, Zainun Yusuf, Serambi On TV.